Oke, baik Pak Taufan, kita bergeser ke pertanyaan publik lainnya, yaitu apakah Komnas HAM juga akan memeriksa Irjen Verdi Sambo, Pak? Jika akan diperiksa, kira-kira apakah sudah diketahui jadwalnya, Pak Taufan? Cuman kan kadang-kadang publik tidak memahami atau belum memahami, Komnas HAM punya metode sendiri. Misalnya okay. Gini aja, dari pihak kepolisian itu mulai dari TKP, kami yeah. mulai dari keluarga. Gitu. Kenapa? Karena itu pendekatan hak asasi manusia, pertama. Okay. Selain memang mengumpulkan data, yang lebih penting dari itu adalah empati kepada okay. Korban atau keluarga korban. Itu metode kami yang mungkin berbeda dengan lain. Setelah itu kami mengikuti beberapa data yang sudah kami dapatkan, kami teruskan lanjutannya ke data yang berikutnya. Hari ini cyber dan puslapor untuk forensik digital ya. Sebelumnya forensik dalam arti otopsi misalnya seperti itu metode yang kita kembangkan. Pertanyaannya apakah nanti Pak Verdi dan istrinya akan dipanggil? Ya tentu pastilah, kalau nggak penyelidikan pemantauan ini ya tentu akan menjadi tanya-tanya besar kenapa yang justru paling terkait dengan masalah ini tidak dimintai keterangan. Kurang lebih begitu. Pasti akan kita. Tapi kita sampai akhir minggu ini belum kita jadwalkan. Kita masih menjadwalkan beberapa agenda-agenda lain, termasuk tadi sesi kedua pemeriksaan, karena tadi data-data yang dibawa belum sepenuhnya lengkap. Jadi akan dilanjut lagi pemeriksaan pada sesi yang berikutnya nanti. Medcom.id, a part of Media Group Network.